inilah area sedekah yang ada di Gunung Dayuluhur ini. Karena sesuatu hal saya tidak bisa membersihkan kuburan inti, saya hanya bisa membersihkan kuburan apa tempat sedekah masyarakatnya di sebelah sini, yang mungkin besok akan dihadiri oleh masyarakat Desa Hanum yang akan melakukan sedekah gunung di tempat ini. Ini saya mau menanam pohon huru ini di area ini sebagai penerus simbol, katanya kata kunci dahulu kalau sedekah gunung itu ada penanaman pohon. Ini cuman pohon-pohon yang besar ini sudah dulu ditanam sama kunci-kunci yang dulu. Ini saya sekarang hanya memindahkan pohon yang ada di sini untuk ditanam sebelah pinggir sini supaya kelak kalau gede tidak mengganggu area sedekah. Ini sudah nampak area yang dibersihkan kurang lebih seluas 10 kali 20 meter persegi untuk acara sedekah gunung besok di pesarean Hanum ini. Sungai Cihanum yang berada di kaki Gunung Dayuluhur ini, sebelah sana Gunung Dayuluhurnya itu, sebelah sana yang akan disedekahin, yang disedekahin oleh masyarakat. Ini nampak saluran-saluran pipa air oleh masyarakat. Ini mudah-mudahan ini gunungnya bisa dilestarikan sehingga sumber air ini bisa terus dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sebelah bawahnya itu. Sebab sungai ini mengairi pesawahan yang cukup luas.